Istimewa berdasarkan bujuk Jepang ya. Nanti kayak buat kimono apa ya. Ala Jepangan lu. Ala Jepangan tapi enggak ada. Oh iya iya iya. Ada kancingan ya. Yang teman kaos itu dia pakai aja. Oh iya iya betul. Oh iya itu. Ya. Iya lihat nih, monggo. Dilihat ke apa? Perwarnaan sintetis sendiri ada tiga macam, yaitu remasol yang biasa kita gunakan di Purbalingga itu kebanyakan bahan reaktif remasol. Dan yang kedua indigosol, yang ketiga naptol. Jadi untuk produk-produk yang kami kreasikan pada saat ini yaitu cenderung ke motif-motif modern. Kita aplikasikan dengan lataran klasik, sehingga masih membawa apa istilahnya batik-batik motif kuno yang kita pasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan untuk menarik supaya produk saya ini menambah nilai jual, kami kombinasikan produk yang telah jadi yaitu batik tulis, kita kombinasikan dengan bordir, sehingga kita bordir pada linernya sehingga akan nampak lebih elegan produk-produk yang kita produksi saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.